prihatin gitu, apalagi sampai melibatkan wanita dan anak-anak gitu, kayak prihatin banget. Cuman apa mau dikata, udah kejadian gitu. Yang penting kedepannya jangan sampai kejadian lagi gitu. Itu sih. Ya pasti agak sedikit was-was masih gitu. Karena kan kebetulan tadi dibilang juga sama yang berwajib kalau misalnya udah siaga 1.